the seas! Ada si kampret offset. Gue tau nih. Wuuuh, jadi token Titan coy. Langsung mati anjir, anjir. Buset, gede banget tuh. What the hell, man? Oke, anjir, semuanya. Skill Liana anjir. Skill Liana aja gede banget. Liana lagi Natalia maksud gua, kampret salah ngomong sorry. Natalia skill 2-nya. Sasageo. Sasageo. Titan kolosal cocok. Anjir, anjir, Titan kolosal. Armin, ini Armin cok, Armin berjemah jadi Crash ya. Dia masuk universe beda lagi. Si Armin ketika mau masuk universe dia tiba-tiba berubah jadi cumi cocok. Mampus anak. Kita klip-klipnya dulu. Mampus kalah lo cocok. Makanya jangan terlalu niat menang split push. Nangis lo cocok. Nenen. Nangis dia ini cocok nangis. Nggak terima dia kalah. Kalah sakit. Saking niatnya anjir musuh buset. Ini mode air cek lo musuh. Kita langsung aja masuk ke gameplay keduanya. Karena gameplay pertama pakai Liliana gembel banget ya musuhnya. Kurang seru kalau gameplay pertama, kita langsung ke gameplay keduanya. Karena akhirnya gue dapet Crash cocok. Akhirnya gue udah random berapa kali baru dapet Crash lagi. Baru dapet Crash maksud gue. Nah gue ngapain bikin item super cuy. Ini kita di mode ini gak perlu pakai item super cuy. Kita bikin barbar aja cuy. Ngapain bikin item super. Gue juga udah banyak ya, ngapain bikin item super juga. Gue penasaran skill satunya masih sama jaraknya. Masih sama cuy skill satunya cuy. Arum anjir langsung penuh skill apaannya cuy. Arum langsung penuh anjir. Nah kita ultimate aja langsung 4-4 nih. Gue penasaran kita cariin. Aduh gue gak ada talent disrupt sih ya. Kalau ada talent disrupt makin OP cuy. Bisa masuk ke tower. Talent disrupt udah diri gue kesian banget. Nah ada si kampret offset. Gue tau nih. Wuuuh jadi token Titan cuy. Langsung mati anjir anjir. Buset gede banget tuh. What the hell man. Oke anjir semuanya. Skill Liana anjir. Skill Liana aja gede banget. Liana lagi Natalia maksud gue. Kamu salah ngomong sorry. Natalia skill 2-nya cu. Lebih kayak skill 2-nya tadi yang gue pakai Nata ini. Liliana. Lebih OP dari Liliana gue skill 2 biju damanya. Tuh skill 2-nya gede banget. Skill 2-nya doang nih. Nggak cepet. Wow murah parah. Murah OP banget cu skill-nya. Buset skill-nya ketarik jauh banget. Gue heal. Nggak nyampe. Ya jangan nyampe aja. Sorry. Udah gue heal tuh. Gue heal. Ultimate gue kulonnya nggak pas pakai aja sih. Biar cepet kita pakai ultimate. Biar seru. Kita main ultimate ya. Biar cepet kulonnya cuy. Nanti. Buset. Cucu. Jadi yang titan kolosal. Mati aing. Oh apa ya dak aing dak. Balik. Arum mana arum. Ini titan kolosal kuat cuy. Lawan 3 orang. Tuh damage anjir mati gue. Oh kena stun. Sekarang Crash bisa nge-stun cuy skill satunya. Keren. Nanti Crash bakal di-rework. Di-rework kayak gini. Balik. Nah ini baru cuy review yang seru anjir. Musuhnya perlawan. Tadi game pertama cuy musuhnya kayak bot anjir. Nanti gue game pertama gue uploadnya kedua aja videonya cuy. Jadi yang game kedua gue uploadnya di bagian pertama gitu. Biar kalian gak bosan aja game pertama gue kayak bot sumpah cuy lawannya. Gak logis. Tapi gue tetap upload aja biar memperpanjang durasi maksud gue. Biar kalian lihat ekspresi gue pas nge-reaction pertama Super Master gitu. Karena gue baru pertama kali nge-review ini mode. Cuy, cengarin kena bang sayang. Parah. Kena stun. Skinnya stun semua, cok. Res. Balik. Jadi seru damage anjir. Tapi tetap jadi PS-nya kecil, cok. Ketarik gue tiba-tiba. Fuck, gue butuh cleansing. Wah, gue butuh. Kita bikin Aegis aja, cok. Si Grak gue baru tahu. Grak hook-nya tuh panjang banget. Jadi dia bisa skill 2-nya bisa satu universe. Oh my god, guys. Tuh, susuk silah. Uzet. Satu universe ketarik. Gerak enak dia ngendok di tower jadinya. Bako. Sasageo. Sasageo. Titan kolosal cocok. An enemy
Anjir, anjir, titan kolosal. Armin, Armin cok, Armin berjemah jadi crash ya. Dia masuk universe beda lagi. Si Armin ketika mau masuk universe, dia tiba-tiba berubah jadi cumi cok. Karena kesalahan gelombang teknisi gitu. Jadinya dia berubah jadi ini, jadi cumi anjir, anjir. Kasian banget si Armin, tiba si AOP mau kolos sama Attack on Titan, tiba-tiba si Armin jadi cumi cok. Salah ini, salah universe-nya dia. Gara-gara masuk lubang cacing itu. Jadinya bentuknya berubah. Harusnya si Armin megang pedang ya, dia megang pedang gitu. Tiba-tiba dia cumi. Cuman ponikitanya gak ada nih si Eren, kenapa nih? Ultimate gue lama 3 detik, belum jadi titan kolosal. Dia kok ini kalau Armin kan dia titannya tuh ngeluarin asap ya panas. Kalau di ini Eren berubah jadi air cok, ngeluarin air. Tuh ngeluarin air dia ini, hawa panasnya tuh jadi air, jadi dingin dia. Jadi gimana ini? Aduh gak kocok. Jangan barbar. Salah ini, salah hawa dia. Harusnya panas bisa ngebakar segala area. Kalau ini dia gak dinginin, ngebanjirin jadi tsunami gitu. Gokil. Ini si Arum tuh udah kayak pawang singa. Banyak banget ya pawangnya. Mati deh gue baik. Poek. Perang PA masuk ke tower multi. Darah penuh. Crash lagi yang diikat. Nah ini kayak ngabut, coba seru lawannya. Nanti di kalian lihat game kedua, game pertama gue yang gue review. Kayak boot anjir musuhnya, parah banget. Usah ketarik cok. Parah gerak, serem anjir gue satu lane sama gerak sumpah. Tapi yang lebih seru di bawah pada rame, kalau di atas sepi. Nggak war-war. Ayo maju lah. Wuh anjir nih, ini paling parah di Ocean cuy. Skillnya meledaknya kena semua musuh, kalau lagi war. Tuh udah tiga. Lasa Geo. Boom, langsung. Yochan OP banget cuy, ultimate-nya semap. Gua digeprek mati nih. Heal gua baru ada heal gua. Gracious. Aduh, Armin. Kenapa kamu jadi ini jadi cumi baru masuk universe? Si Aoi Mikasa dia enggak ada nih, harusnya Mikasa ada. Kalau Mikasa nanti jadi apa cuy dia? Skillnya. Buset, Arum. Lompatan singanya panjang banget. What the hell man? Aduh ngope juga ya. Oh. Kita bikin pack apa di pes aja. Di pes aja biar lebih lama seru. Kita bikin pro scap. Lompat. Item masalahnya cuma ini jangan serius-serius amat. Item enggak usah dipentingin lah. Yang penting kulonnya cepet aja sih gua mah. Ada item kulonnya aja, item di pes. Biar cepet ready-nya. Tadi geprek. Mid cowok mid. Aduh, mulu kayak gini aja ada yang AFK anjir. Kalian gak bisa main fun kah sampai AFK gitu? Apa nge-lag server aja? Aduh servernya ampas emang. Ping gua aja naik turun. Hajar tuh hajar, berat. Oh, ada Janis. Si Crash yang ngikutin gua mulu cowok. Dia gua ke atas, dia ke atas, gak jelas. Emang doyanya ngerusuh sama keras ya, cumi-cumi ini nih. Oh, kita jadi titan kolosal. What? Buuuu, titan kolosal cok, kecil banget badan lu cok. Kayak gua. Geprek. Boom, mental. Damage-nya kecil aja, USB damage. Lama, proscape, kalau ada proscape dia nya gak bisa lari cuy. Oke. Palen dia, tadi gua pas game pertama lawan Palen dia bisa ngedorong gitu ultimate-nya. Ultimate-nya kayak skillnya ini. Kayak skill di bawah Moren bisa ngejauhin musuh. Lompat. Ulti cok, ulti. Ya, gak berani ulti dia. Duh, di atas, kasihan. Lantai. Muradnya. Kita bikin magic medallion. Karena ada cooldown-nya cok, medallion. Aduh, atas kita di push cok. AFK satu orang, kampret. Kalah nggak apa-apa lah, kalau ini opening seru aja musuhnya nggak kayak bot. Kita aja anjir menang tapi kayak bot. Kok cabut? Ah, nabrak tembok lagi sekali saking gedenya gue nggak kelihatan. Ajar. Ya, berarti. Mampus mati. Sakit banget tuh damage rest gue. Baik. Maju creep dulu ini. Awas crash. Crash sini, Greg. Atas, clear atas.
Ini susah nge-end ya, cuy. Ada ulti, kejar. Boom, boom, ngajar. Tek tek tek, mati ini. Geraknya. Aduh, enggak mati, coy, dikit lagi sialan. Lah. Malah yang mati dia. Aduh, mati gua. Malah mati anjir. Seru dari itu, ini mending ada perlawanan. Buset, pada AFK semua orang. Mantus. Tek. Bisa 3 kali murid ngedes nih sekitar satunya. Hajar. Mampus, mati. Kita incer yang pukulnya aja, cuy. Udah balik. Udah habis ultimate-nya. 19 detik dong ultimate-nya. Kita bikin damage satu lagi, Fenrir Tooth aja, cuy. Mana Fenrir Tooth? Biar nge-damage sakit. Ternyata tim kita bukan bot, cuy. Bisa ngetik. Gue kira tim gue yang bot. Udah. Apapun gue hajar, cuy. Hajar, attack. Nah, sebelum ada damage, hajar aja, cuy. Hajar. Stres dia. Untung gue pakai mantel opera ngetelnya cepet. Aduh, muratnya langsung mati sih. Aduh, ada jenis. Ultimate gue masih 12 detik. Halo, tidak stunnya terus-terusan. Oh my god. Paling stunnya ngelama logis, cok. Tek basicnya kenceng banget. Tanya gue bukan kira suamu menghina, cok. Emang aneh pergerakannya gitu. Kalau orang asli nggak kayak gitu pergerakannya, cuy. Ya ke bawah dulu, Bir. Gue kurang damage sih ini. Ya paling nggak logis masalah stunnya. Gak berasa, cok. Duh, ngeslow dia kalau pakai proscape, gak bisa lari. Duh, ngeslow banget. Waduh. Lincah sih masanya kalau Liana. Dan ini ada si pangsa nih, empuk pas empuk. Jalannya doang lemot kayak keong. Ya ampun, crash aja badannya gede gitu gak kekejar. Crash aja sih ini, Greg. Wah, war aja cuy lah, jangan mati split push, udah. Kita ada ulti. Wah, attack tower ya. Dar. Wah, anjir, buff biru bisa ditarik. Buff biru ditarik, bisa ke base juga bisa itu mah. Aduh, creepnya doang slow, cuy. Aduh, ketarik lagi datanya. Baik. Bisa menang. Kita warin aja sih. Selama ada Murat kita bisa nge-end, cuy. Murat sakit. Senyum. Si Janis bikin pengen diretut 2 biji buat apaan kan. Ah, ini kenapa sih Suren mulu, cuy? Laki lah. Follow me, apa-apa ikutin aja. Cuy. Mainin Natalianya biar dia guna skill. Dan Natalia soalnya annoying, skill 2-nya bisa nge-stun. Natalia, ayo. Wow, tiba-tiba Natalia coba arah lasernya. Udah langsung mati aja. Buset, sakit banget Emily. Aduh, cowok, udah critical. Rata coba Emily. Tidak, kalah. Kelamaan cok kalau upload videonya sampai 20 menit lebih mah. Udah, yang game pertama ini lah kita nggak upload aja cok, jadi soalnya lawan bot juga cok. Gue kira bakal pas game lagi gitu gameplaynya, ternyata malah lama kalau lawannya asli. Musuhnya juga niat menang, pengen menang banget cok musuhnya. Terlalu niat pengen menang, split push gitu. Infinite Slayer has appeared. Yalah, jangan terlalu serius. An ally has been defeated. Aduh, musuhnya juga enggak mau kalah, cuy. Ini mah niat menang. Split tuh segala.
Woi, menang guys. An enemy has been defeated. Ah, musuhnya niat menang, cok. Enggak mau war. Enggak mau kalah nih Liliananya di produser. Win rate banget ya. Ngejar win rate banget, cok. Emang ini mode ini bisa naikin win rate, ya? Perasaan gua enggak bisa naikin win rate. Kelar gue nyawa gue, cok. 7 damanya kegedean. Wow, meledak gue. Makin lama makin gede 7 damanya. Ini Liliana ini kaum win rate, cok. Liliana sih itu kaum win rate. Dia gak mau kalah sama sekali. Niat banget menang. An ally has been defeated. Shut down. Ultimate. Mati aja Liliananya. Liliananya niat menang masalah, cuy. Dia gak mau kalah, ya ampun. Ya apa sih main game semuanya juga pengen menang. Niat banget, cuy. Ini udah aircap masalahnya. Udah aircap serius banget. Musuhnya terlalu serius, ini udah aircap. Gila, gue sampai gerah. Kipas anginnya gue lupa nyalain. Rambut gue kegondrongan. Kegondrongan ini bikin keringetan. Udah lama lagi split push-nya. Clear minions in dragon lane. Masalahnya kalau musuh pesuku kan itemnya bisa banyak tuh, kalau ini enggak bisa banyak itemnya. Ultimate is ready. Hold the line. Lari guys. Gue juga bisa kalau split push mah, cuy. Dia ngajakin split push, gue juga bisa kalau split push mah. Ngajakin split push. Man. Gaskin lah, kita split push juga, cuy. Kita dia tidak tahu split push itu siapa. Ah, Natalenya apa sih, jadi ultinya bentar doang. Creepnya ketahan, cuy. Dan tim kita war, musuhnya pengen net menang, cuy. Musuhnya pengen net menang. Biar tim kita yang end, kita fokus defense aja. Tuh, musuhnya niat menang, cuy. Clear minions in Slayer lane. Musuhnya terlalu niat pengen menang. NN attack. Ah, mampus. Kita clip-clipnya dulu. Mampus kalah lu, cocok. Makanya jangan terlalu niat menang split push. Nangis lu, cocok. NN. Nangis dia ini, cocok, nangis. Nggak terima dia kalah. Kalah sakit. Saking niatnya anjir, musuh-musuh. Ini mode air cap loh, musuh niat banget sampai split push di kanan, split push Liliana, Emily. Anjir, gue main ini cuma fun doang, niatnya main fun doang, nggak sampai serius-serius gitu, cocok. Cuma pengen ngebuktiin skillnya kayak gimana, seru-seru. Tapi ini musuhnya udah kayak main ranked anjir. Udah kayak main ranked, seru-seru parah. AFK lagi untuk menang, cuy, 3-4, 3-5. Gue duga upload satu video aja, cuy, dah. Gue gak upload dua video, yang satu lagi soalnya kayak lawannya kayak bot yang gue review pertama reaction-nya gitu. Kalau yang pertama feel-nya dapet kalau reaction-nya, kalau ini kedua kita udah tahu soalnya gue. Thank you juga untuk sampai akhir, jangan lupa like dengan share dan subscribe juga ke teman-teman kalian, ke Discord, ke WA, ke sosial media kan. Sampai jumpa di gameplay selanjutnya atau guide selanjutnya. Bagi kalian yang mau video guide, kalian bisa cek di playlist guide AOV ya, cuy, yang pakai PC ini sambil ngomong. Kalau gameplay doang, kalian bisa cek di playlist AOV gameplay gitu. Di playlist ada apapun mobile lain itu ada gue playlist juga. Jadi sampai jumpa di gameplay selanjutnya. Bye bye.